It's my life. Selamat pagi guys, saat ini saya Mbah Gemblung masih berada di depan Balkondes Wanurejo Borobudur. Balkondes Wanurejo ini dekat dengan Embung Wanurejo dan Jangyar. Di belakang Balkondes Wanurejo ada mini zoo, wahana edukasi untuk anak-anak, dan di sini ada dua unit VW. Tampaknya ini akan ngetrip mengantar tamu jelajah desa-desa wisata di kawasan Borobudur. Mas Bro, ngobrol dengan channel saya, apa kabar? Sehat ya? Sehat-sehat. Ini rencana mau ngantar tamu kemana ini? Ini muter-muter wilayah sini aja, Pak. Destinasi wisata di kawasan Borobudur, mungkin ke UMKM ya. Ini dua unit ini ya? Empat unit. Oh, empat. Yang dua belum datang ya? Oke, pokoknya saya wanti-wanti kalau membawa tamu dibawa secara siap, nyaman dan aman. Mereka supaya terkesan ngetrip dengan VW dan kangen nunggang VW lagi ya? Siap. Oke, jaga semangat, jaga stamina, oke? Terima kasih. Ya. Oke, guys, baru saja saya bincang bersama driver VW. VW memang menjadi pendukung ya jasa transportasi pariwisata di kawasan Borobudur. Ada banyak sekali VW ya di kawasan Borobudur dan dari sejumlah komunitas. Di sini ada VW warna hijau dan Borobudur VW Cabrio Community ya. Guys, kalau Anda ke Borobudur tidak jelajah desa wisata, tidak ngetrip dengan VW, rasanya ke Borobudur itu belum komplit ya. Jadi sebaiknya ya ngetriplah dengan VW. Oke. Di Borobudur banyak komunitas VW, ada Cabrio, ada VWTB, VW Tur Borobudur dan lain-lain. Nah, itu saja ngevlog Mbah Gemblung di depan Balkondes Wanurejo, atau tepatnya di area parkir Balkondes Wanurejo. Untuk semua viewer yang masih mengikuti Pores Borobudur, pesan saya jaga kerukunan, jaga persatuan, jaga toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Oke, ayo kita ciptakan pariwisata berkelanjutan. Kalau sampean pernah ke Borobudur, kemanapun, datanglah lagi lain waktu. Salam pariwisata, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kebangsaan.